panennya itu pakai itu. Berarti rotari, ya. Nyacah ya, nyacah terus langsung nanti baliknya posisi, berarti kan bisa inilah ya, ya. Circle lah ya. Ya, jadi nah, nanti tinggal ngerantain ya. Jadi sekali jalan ya bisa ini. Sekali jalan bisa. Ya. Ya, gitu. Tapi ya, untuk maksimumnya 2 kali pak. Oh gitu. Karena untuk 1 kali seperti itu dan airnya kurang memadai. Nah. Kalau saya biasanya pakai yang implement itu pak, jadi 2 kali langsung diratain. Pertama dicacah dulu kan, jeramnya kan masih berdiri pak. Iya iya iya. Dulu ya, habis jalan diratakan pakai implement. Oh, ya, ya. Jadi lebih efisien dan menghemat waktu juga pak. Iya iya iya. Nah ini berapa kali pak? Solar. Iya. Untuk 1 hektar butuh berapa? Untuk 1 hektar kemarin itu kurang lebih standarnya itu 30 sampai 35 liter. Tergantung keadaan lahan pak, kalau ya, lahannya petakannya kecil memang agak lama, kalau dalam juga memang agak boros solar juga. Iya, habis ya. Kalau ngeblok itu mah lebih ngirit pak ya. Kadang saya buat itu persentase 1 hektar 40 liter. Itu kalau ngeblok bisa ngirit pak bisa. Berarti maksimal kedalaman 45 ya? 45 cm ya? 45 cm. Berarti ya konsumsi solar gimana mas ini mas, sini mas? Konsumsi solar kalau saya di lapangan itu 1 hektar itu menghabiskan 30 sampai 35 liter mas. 30 sampai 35 liter lahan, tergantung kondisi lahan juga. Tapi kalau ini memang untuk saat ini memang untuk lahan dangkal, lahan dalam memang ini yang bisa jalan. Makanya kalau petani kadang cari yang itu, kadang yang pakai roda empat itu masih mili-mili pak. Oh gitu, masih mili-mili. Ya masih milang, kalau yang dalam tinggal kasihan petani. Iya iya. Seperti itu. Ini ya, di harga itu sampai berapa ini? Kalau harga kurang tahu pak saya pak, soalnya saya bukan sales marketing, saya bagian di lapangan pak. Tapi kisaran berapa ini? Kalau nggak salah kemarin ya 300-an lebih, lebihnya berapa enggak tahu pak. 300-an? Iya, 300-an. Produksi dalam negeri ya? Ini anu dari Westar pak. Anu, satu pabrik dengan Bimo. Kalau ini sudah generasi ketiga, Bimo Rota 100. Yang generasi kedua belum maksimal. Untuk tahun ini perdana ini, Bimo 100. Tingginya juga disamakan Bimo. Pokoknya semua konstruksinya persis Bimo pak. Mesin juga diproduksi. Mesin ya dari Bimo kayak bukan. Ya dari Bimo. Dari Bimo.